Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, hari ni King Zidity nak kongsikan kepada sahabat-sahabat semua tentang carburetor Wave 125 size light 28mm. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Okay guys, jadi carburetor ni, persoalan dia, King Zidity, blok size berapa yang pakai sedap untuk masuk carburetor Wave 125 28mm? Okay guys, hari ni King Zidity akan ulaskan, kupaskan secara menyeluruh lah. Okay, untuk menjadikan motor sahabat power, pick up dan top speed, pemilihan carburetor sangatlah penting. Okay, jadi untuk saiz yang sesuai, untuk saiz 28mm dari segi pembakaran dia adalah blok 56mm. Okay, blok 56mm yang sesuai untuk kita pakai carburetor Wave 125 28mm. Okey. Ha, ni adalah carburetor Gred, senang setting eh. Okey. Ha, jadi tak payah pening-pening kepala lah. Okey. Ha, King Zidity bagi yang terbaik. Okey, jika sahabat ingin order ikut spek, contoh blok 56, sahabat semua nak minta tolong King Zidity tolong settingkan terus spek blok 56. Macam ni ya. Kira sahabat order, dah order tu, kira mesej King Zidity cakap minta tolong settingkan ikut spek. Ikut spek blok 58 ke kan, 56 ke, 57 ke. Okey. Jadi seterusnya, blok yang sesuai lagi selain 56 adalah, dia ada tahap dia. Okey. Untuk 28mm ni lah, kita nak dapatkan performance yang bagus dan terbaik lah. Jadi blok yang seterusnya selain blok saiz 56 adalah saiz 57. Blok 57 boleh juga, boleh juga pakai ni carburetor Wave 125 28mm. Jadi memang sedap lah. Pick up top speed tu kita rasa kan, ada sebut tu, okay, padu piau punya. Okay, jadi seterusnya adalah blok 58. Okey. Blok 58, blok saiz 58 sesuai pakai carburetor Wave 125 saiz 28mm. Slide dia eh. Okey. Jadi kalau kita pakai ni pada jentera kita, kita akan rasa power lah. Okey. Siapa yang berminat boleh terus order di kedai Shopee Zidity, type nama kedai Cahaya di atas tar. Okey. Dah order, kalau nak setting sendiri pun boleh. Kalau nak minta tolong King Zidity tolong settingkan ikut spek blok sahabat semua pun boleh. Okey. Jadi dah order, cara dia dah order, lepas order tu sahabat mesej King Zidity cakap nak buat spek blok saiz berapa kan. Kira nak adjust manjet pilot dia. Okey. Okey, blok yang seterusnya yang sesuai adalah saiz 58 eh. Mana sesuai 57, 58, kira 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Okey, saiz blok dia yang kira sedap pakailah. Kira kalau kita pakai kat motor kita yang saiz daripada blok 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, kira saiz carburetor ni sangat sesuai lah. Saiz carburetor Wave 125 slide 28mm. Okey. King Zidity, blok bawah saiz 56 boleh pakai ke? Boleh pakai, tapi performance dia tak dapat yang semaksimum lah. Okey, kalau untuk saiz blok 56, kira 56, 55, 54, 53, sesuai pakai carburetor Wave 125 slide 24mm. Kalau blok saiz 56 ke atas sampai blok 62 tadi, sahabat boleh try carburetor ni lah, carburetor Wave 125 Gred slide 28mm. Okey. Jadi kalau kita pakai carburetor yang betul,
setting betul, kita akan dapat performance power yang padu lah. Okay, ingat setiap komponen engine memainkan peranan untuk menghasilkan power motor anda yang sebenar lah, sahabat-sahabat semua. Jadi pastikan semua komponen yang dimasukkan ke dalam jentera anda adalah komponen-komponen yang betul lah, supaya dapat hasilkan pickup dan top speed yang padu. Okay, jadi jika sahabat nak order, boleh terus ke kedai Shopee CDT, type nama kedai Cahaya di atas star. Okay, okay, kira pakai memang setakat ni pakai jentera-jentera yang dah pakai untuk carburetor Wave 125 slide 28mm ni, kira okey lah, padu lah, sedap lah pakai. Jadi jika berminat, sahabat boleh terus ke kedai Shopee CDT, type nama kedai Cahaya di atas star. Okay guys, setakat ini saja perkongsian King CDT tentang carburetor Wave 125 Grade A slide 28mm. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, gunakan subscribe, like dan share. Okay, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua terbaik.